Assalamualaikum sahabat semua. Di sini kita akan mengambil koloni lebah. Kita akan mengambil madu yang bersarang di daun jendela. Oke. Kita buka. Woi, sahabat bisa dilihat. Ini sarang madunya bersarang di daun jendela. Oke, ini kita pergunakan asap untuk menjinakkan koloni lebah ini. Kita berikan asap terhadap koloni lebah ini. Kalau kita amati, lebah ini telah lama bersarang di daun jendela ini. Kita berikan asap. Ini kalau kita amati, ini ada calon ratu-ratu baru. Ini banyak, bisa ditengok. Ini pentolan-pentolan ini adalah menunjukkan koloni lebah ini akan membuat koloni baru. Ini banyak sekali, bisa ditengok tonjolan-tonjolan di bawah sarang ini. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tonjolan. Sahabat semua, kita berikan asap. Gunakan pisau ini yang akan kita gunakan untuk mengikis sarang yang paling panjang. Ini adalah sarang lebah yang paling panjang ini. Oke, kita kikis atasnya. Sudah bergerak. Kita ambil. Dapat semua? Dapat semua? Kita ambil lagi satu sarang lagi. Ambil. Alahan sarang lebahnya. Ini posisi sarang lebahnya memanjang ke bawah karena memang posisinya sempit. Kita iris lagi. Ambil perlahan-lahan. Oke, sarangnya. Masih ada 4, kita ambil lagi. Oke, kita ambil lagi.
kita sisakan dua sarang lebah ini. Tapi bisa ditengok ini ada tonjolan. Supaya koloni lebah ini tidak jadi pindah, kita hilangkan tonjolannya ini. Kita ambil. Dua tonjolan ini kita ambil. Ini adalah calon ratu. Ya, dia sudah tak memiliki tonjolan ratu lagi. Tutup lagi sarang lebah. Kita tutup lagi. Oh. Sahabat semua, ini adalah hasil kita memanen atau mengambil lebah yang bersarang tadi di daun jendela. Tadi bersarang di kusen. Nah, selanjutnya akan kita bersihkan sarang lebah madu ini dari keberadaan para koloni lebah ini. Akan kita bersihkan menggunakan kuas. Kita bersihkan. Oke, kita bersihkan ini. Ayo,
Ini dikit madunya. Enggak banyak isi madunya ini karena lama kolonel bahannya tidak pernah dirawat. Oke sahabat semua, terima kasih telah bergabung dengan Ahmad Zain 009. Sampai lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini madunya guys, saya iris lagi. Ada madunya lagi, tanganku ya maksudnya cuma cukup mas. Madu lagi, madunya tidak banyak. Terus lagi. Ini nyedek ya, nyedek. Oh, si kelu arep dintop ya? Enggak. Dia niku ngincer rai, mas ora ngincer sikil enggak. Embuh ngopo dia niku. Yup. Enggak apa-apa. Kena yang isu ini loh. Madunya guys. Oh, madu. Ada enggak nih? Enggak ada. Dah. Ini hasil ngebolang. Madunya.